tidak ada maaf bagimu. Proses hukum jalan terus. Tak main-main, datangi Polda, Hotman Paris beri ancaman tegas ke Farhad Abbas. Tidak ada maaf bagimu. Proses hukum jalan terus. Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali melayangkan ancaman tegas kepada sesama pengacara Farhad Abbas setelah terlibat saling sindir dan saling lapor ke kepolisian. Kini ancaman untuk Farhad Abbas disampaikan Hotman Paris dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Hotman Paris menyatakan agendanya tersebut untuk memberikan pernyataan terkait laporannya atas dugaan fitnah yang dilayangkan oleh Farhad Abbas. Sebagaimana kita ketahui bersama, Hotman Paris melaporkan balik Farhad Abbas atas dugaan pencemaran nama baik setelah dilaporkan sebagai penyebar konten video pornografi. Hari ini, hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, Hotman Paris akan di Krimsus bagian Siber Polda Metro Jaya, ujar Hotman Paris melalui akun Instagramnya, Hotman Paris Official. Hotman Paris akan di Krimsus bagian Siber Polda Metro Jaya. Saya akan menghadap penyidik dalam rangka membuat berita acara sebagai pelapor atas dugaan fitnah terhadap diri saya selama ini yang seolah-olah katanya ada video asusila. Sesudah saya berhasil sukses dalam kasus ikan asin jilid 1, imbuhnya. Hotman Paris kembali melayangkan ancaman tegas kepada sesama pengacara Farhad Abbas setelah terlibat saling sindir dan saling lapor ke kepolisian. Pengacara yang kerap memamerkan cincin di jari-jarinya itu menegaskan akan memproses lebih lanjut soal laporannya. Di dalam mobil, ia lantas memberikan ancaman kepada Farhad Abbas dengan menyatakan tak akan memaafkan perbuatan rivalnya. Sekarang, dugaan tersebut akan saya tempuh proses hukum, jelas Hotman Paris. Sore ini jam 17, waktu Indonesia bagian Barat, di Krimsus Siber Polda Metro Jaya, Hotman akan di Polda sebagai pelapor. Tidak ada maaf bagimu, proses hukum jalan terus, tandasnya. Ternyata Hotman guys tak main-main. Farhad Abbas dan Andar Situmorang dalam keadaan terjepit. Mereka sulit untuk membuktikan tuduhan mereka ke Polda Metro Jaya. Dan kondisi mereka sangat kritis karena Hotman tidak hanya mengancam tapi menindaklanjuti apa yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa subscribe, like, komentar, share tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.